Selamat malam guys. Sudah lama dapat video, soalnya lockdown. Ini sekarang saya lagi camping ya, sendirian. Tepatnya di Pantai Jepu-Jepu, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur. Saya sendirian. Itu motornya ini saya pakai hamuk, biar simpel pakai hamuk aja, anda pakai tenda. Saya udah sempat videoin itu ya, apa namanya, saya sempat videoin buat naikkan hamuknya, soalnya tadi nyampe sini jam 6 udah kemalaman. Ya, sampai sini langsung buat hamuk. Selesai buat api, itu api sudah mati, terus makan. Saya persiapkan dulu makan minyak. Kita makan. Sebenarnya tadi saya mau nggak sendirian sih, saya berhubung gak ada teman ya sendirian aja jadinya. Ini saya posisi di itu ya, di pantai, makanya banyak angin. Kita tambahkan dulu jeruk biar mantap rasanya. Sudah lama dapat video, soalnya apa, sibuk kerja. Mari makan. Sedap. Asam. Ternyata saya tidak sendirian men, banyak kelomang tuh nih, entamnya dia. Nah eh, ngapain kamu di situ? Woi. Diserang kelomang guys, coba lihat gede-gede kelomangnya tuh. Tuh ada kepiting kecil nih, nakal nih dari tadi nih. Tuh kepitingnya. Nah kelomang semua tuh. Tuh kelomang. Nah tuh kelomang semua, bukan main. Senang banget dia kalau ada cahaya lampu ini kayaknya. Tuh jalan-jalan dia. Ada tadi babonnya gede banget. Tarik panah dia. Sana banyak tuh. Kelomang. Oh kelomang. Kemanakah dirimu? Mana kelomang? Nah dia tuh. Selamat pagi guys. Sudah pagi. Jam berapa ini? 5.3. 5.53. Wow, coba lihat. Sudah kelihatan pantainya. Ternyata begini konapakannya. Hari ini hari Minggu tanggal 27 bulan September tahun 2020. Pantai Sekret kayak orang masih ngantuk. Kita mau siap-siap dulu buat sarapan.
Selamat pagi. Ada sunrise. Sunrise ke apa kalau pagi itu ya? Pantai Sekrat. Alhamdulillah sudah sampai pagi lagi. Di sana ada orang lagi lihat jaring. Dan ini perampakan tempat tidur kita tadi malam. Nah, itu di sana hamuk sama motornya. Ini kemarin sore banyak monyet di sini. Dan nggak tahu sekarang pada kabur monyetnya. Sekarang proses masak sarden. Tips masak sarden ala Airman Rujama. Pertama-tama panaskan mentega sampai dia cair. Kita gas sedikit gasnya. Lalu kita masukkan jahe, bawang merah dan bawang putihnya. Daun jeruk. Ternyata punya kebesaran, kita kecilkan lagi. Udah apinya dah nih. Udah kelihatan sih apinya. Udah ada, mati apinya. Sebentar lagi kita akan masukkan sardinnya. Sudah harum, kita masukkan sardinnya ya. Jangan lupa seruput kopinya. Ada yang lupa. Tambahkan saus tiram biar jos. Jadi ikan sarden rasa tiram. Begitulah. Konon keluar. Paman banyak men. Aduh. Apa ini? Ini. Kok begini sih jadinya? Meledak-ledak. Tolong. Kosongan
aja sih kompornya. Apa ini tutorialnya gagal ini? Kosong bawangnya. Coba lihat. Ireng coy. Langsung saja kita masukkan sardines. Keluar 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 keluar, tolong keluar ya. Nakal juga ikan ini. Kosong kosong, gak ada hadiahnya. Gak ada hadiahnya. Wih. Ada tiga. Siapa yang mau? Bisa mau ya, nanti aku gak kenyang. Pegangannya nih. Diputer-puter, diputer-puter biar bercampur, terus disimpan. Laut, 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 laut. Ini nasinya ya. Wow, good. Tutup dulu biar tambah matang. Ini namanya apa ya? Sutil. Sutil aja lah. Entah sutil, entah apa namanya, lupa juga. Cip-cip dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sarden men. Good. Teman-teman sudah selesai nih sarapan pagi ini. Ini ada sarden pedas saus tiram. Wah, kan main namanya keren. Nasi merah, kopi, dan itu wafer. Nanti kalau sudah dingin baru kita makan.
sudah selesai kemas-kemas. Saya buru-buru soalnya mau hujan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Kita matikan dulu apinya. Oke. Sampai jumpa lagi di cuti berikutnya. Tips dan trik kalau teman-teman mau camping sendiri, jangan lupa ya bawa alat pelindungan diri seperti parang, mungkin petasan bisa sedikit untuk jaga-jaga semasa ada babi hutan daripada dikejar babi. Hati-hati kalau petasan ya, supaya ada terang kalian suka. Kalau enggak suka ya ditonton aja. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.